apa dulu? Sore bos. Bro, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Wartawan. Ada sehat ya? Sehat. Bung. Mana kayak lemes lemes banget ini? Oh, beli ayam yang 500 juta. Yeah. Nah, jadi begini nih ceritanya. Kalau masalah ayam, masalah burung, ya enggak? Terus juga masalah yang lain-lainnya. Kalau namanya hewan dari dulu, kalau dia ada hokinya, mahal harganya. Jadi kalau gua tawar 500 juta, ya biasa aja kalau menurut gua mah. Karena apa? Itu si Adi Sudirja, Bang Adi Sudirja. Nah, dia bisa naikkan lantaran itu karena ayam. Ya enggak? Bukan naik di ayam, bukan maksud gue. Dari hokinya ayam tuh, dari hokinya ayam. Nah, jadi kalau yang namanya, kalau bisa binatang punya hoki, ya enggak? Itu harganya mahal. Sekarang gua tanya nih sama lu pada. Itu burung kalau dia menang, dia hoki, harganya bisa sampai berapa tuh? 1 miliar. 1 miliar? Nah, itu. Jadi nih, ibarat katanya buat semua-semuanya nih, kalau yang namanya ayam, burung, istilahnya harganya sampai 1 miliar, sampai 500 juta, menurut gua mah biasa-biasa baik. Karena bukan apa-apa, itu ayam kan istilahnya yang bisa ngejadiin Bang Hadi, apa, Adi Sudirja itu istilahnya sampai naik daun kayak ular keket, ya enggak? Kan lantaran istilah hokinya tuh ayam. Jadi gue pengen beli itu ayamnya. Nah, kalau gue udah beli, paling tidak gue kebagian hokinya juga, biar kata gue udah begini-begini, juragan juga kan istilahnya, artinya apa istilahnya? Yang namanya kita yang hoki-hoki perlu kita cari, ya kagak? Nah, itu maksud gue. Jadi ibarat kata kan ada tuh namanya burung perkutut apa itu? Perkutut apa tuh? Maja apa tuh? Maja lain. Kau Majapahit tuh? Majapahit. Itu perkutut Majapahit. Ada yang punya teman. Itu harganya sampai 2 miliar. Iya, 2 miliar itu. Jangankan perkututnya, kandangnya juga sama. Bisa sampai ratusan juta itu. Nah kan kalau begitu istilah katanya, bukan kita sujon, bukan kita apa-apa. Ntar katanya di juragan madu hijau, bansos pengapa nih? Ya enggak? Mau beli ayam sampai 500 juta. Bukan begitu istilahnya. Sekarang namanya kita, ibarat kata kita contoh deh. Nabi Musa, ya enggak? Dia istilahnya mujizatnya apanya coba, aneh tanya. Tongkatnya. Ya enggak? Terus Nabi Sulaiman apanya? Cincinnya. Nih kayak gue nih cincin. Ini cincin bacan, namanya bacan. Ini bacan ini. Bukan macan, ya enggak? Ini bacan berlian semua isinya, ya enggak? Isinya berlian semua. Nah ini bukan apa-apa, ini yang mahal bacannya bukan berlian. Kalau berlian mah, ya enggak? Kita ada duit kita bisa beli. Nah kalau bacannya, karena ini di benang banyak kontes. Ya, jadi begitu istilahnya. Jadi harganya bisa mahal. Apa juga kalau udah menang kontes mah mahal. Ya enggak? Bang Arif aja juga tuh kalau menang kontes mahal dia. Dikeroyokin janda, ya enggak? Nah, ini ya gimana? Sudah disiapin untuk kandang khusus Bang Bos untuk itu. Apa ini? Disiapin kandang khusus enggak buat ayamnya, ayam 500 ayamnya, juta putra M nih. Nah, kalau istilahnya ayamnya udah pasti. Kalau ayamnya istilahnya udah mengandung hoki, ya tempatnya juga harus kita siapin yang bagus. Ya enggak kayak tuh burung apa tuh? Burung anuan tuh apa namanya tuh? Burung blekok apa burung apa tuh? Burung anuan tuh apa tadi tuh yang aneh bilang tuh? Perkutut. Perkutut Majapahit. Nah, itu istilahnya ada yang kandangnya pakai apa? Pakai emas. Saking ibarat katanya itu udah luar biasanya ya. Jadi dari zaman istilahnya kakek nenek moyang kita dulu, ya enggak? Dari kerajaan yang namanya burung perkutut udah begitu. Ayam juga sama. Lah ayam bakok kalau dia udah menang mulu berapa harganya? Mahal kan? Bisa ratusan juta. Jadi menurut Ane, itu Ane udah bilang juga tuh sama kemarin di podcast Ane tuh sama istilahnya Bang Adi Sudirja. Ini kan ayam ente, ya enggak? Istilah katanya kan ini lagi viral nih. Lantaran itu ente bisa naik. Ya enggak? Berarti kan tuh ayam punya istilahnya hoki. Ntar biji mana tuh? Bagaimana biji mana tuh? Bagaimana? Oh, bagaimana? Ya, gimana itu kalau supa makan itu orang banyak yang pada mau ngelamar ayamnya. Nah, sekarang kan seorang seluruh Indonesia kan istilahnya tuh tahu ayamnya punya hoki, ya enggak? Banyak yang mau dijadiin biangannya itu. Banyak minta kawinin. Ntar kalau istilahnya banyak orang pada datang ke dia gimana itu? Ya enggak? Minta dikawinin biar kata istilahnya ada telurnya sama dia. Ya enggak? Itu salah satunya fenomena. Ini namanya fenomena. Lu tahu kagak fenomena? Nah, hah? Fenomena tahu? Tahu. Itu bahasa mana sih? Bang sudah ditawar segitu, Bang. Hah? Bang Adinya mau ditawar segitu, Bang.
Bang Adi, ma, kemarin aneh tawar. Begitu aneh tawar, gimana kalau aneh tawar 500 juta? Romani dia istirahatannya, ini mimpi apa gimana? Apa gimana dia? Dia sayang banget kayaknya sama tuh ayam tuh. Tapi aneh tetap aneh kilik-kilikin, ya enggak? Aneh kilik-kilikin istirahatannya tuh ayam. Terus aneh nanya, juragan madu itu buat apaan tuh ayam misal sampai 5 juta? Itu yang tadi aneh bilang, ya enggak? Itu ayam bau hoki. Sampai dia saat ini istirahatannya bisa naik begitu. Ya enggak? Ada lagi yang tanyain? Enggak takut. Dijerat pangkos ini, Bang. Hah? Tadi aneh bilang, lu bayar itu ayam 500 juta apa kagak pangkos? Apa pangkos atau pangkos tuh? Pantos. Pantos ya. Kagak. Aneh bilang tadi bukan apa-apa. Nih sekarang istilahnya yang namanya perkutut aja ada harganya sampai 2 juta. Ya enggak? Terus juga istilahnya namanya burung aduan juga tuh ada yang sampai apa 1 miliar. Nah, karena itu emang udah punya istilah katanya hokinya. Aneh beli ya aneh pelihara ya karena apa itu ayam sejarah dan itu ada hokinya jadi biasa aja harga segitu bang kita mah jangan repot-repot udah ya yeah. Kan pajaknya gimana bang kalau beli 500 juta bang? Apanya pajaknya? Nah pajaknya kita tanya tuh main tukang pajak tuh soalnya kan kalau ayam mah kategorinya bukan barang mewah kali ya terus kalau semama kita beli mah hah nilainya ya nilainya 500 juta istilahnya kalau istilahnya kita dikenain pajak istilahnya ada penjual pembeli berarti kan ada sertifikatnya tuh nanya yang ngeluarin sertifikat tuh ayam siapa ya enggak ini kan ayam bukan ayam aduan bukan ayam ini ayam hoki emang kalau ayam hoki harus ada pajaknya juga tuh ada sertifikatnya juga tuh hah ya kalau ada sertifikatnya mah kayak gimana tahu sertifikatnya kayak gimana itu kan ya. Jadi ayamnya mau dikasih nama siapa? Kalau di sono namanya ayamnya namanya Putra. Tetap nanti kita kasih nama siapa nanti. Ane tanya dulu tuh sama tuh ayam, tuh ayam maunya namanya apa? Ane kesepakatan dulu tuh kalau semua makan beli apa namanya itu. Kan kita kagak tahu juga kan? Ya enggak? Jadi istilahnya kalau masalah nama karena saya orang Betawi asli, ya kemungkinan apa itu namanya istilahnya Maul apa siapa gitu kan? Bujang gitu kan? Bisa begitu. Bang kalau enggak dari podcast kemarin kayak Bang Adi berat bener gak ragu-ragu sama pas saya. Nah itu saya kemarin saya tanya ente ngapa sih berat banget gitu ya dia bilang pikiran aneh yang keberatan ini kenapa itu ayam yang udah bawa aneh katanya bawa saya ke sampai ketemu saya juga sampai istilahnya diundang media juga sampai membawa dia ke titik atas dia kan itu istilah katanya perjuangannya luar biasa dari dikit-dikit dia bikin istilahnya yang namanya konten kak ya kagak pirah-pirah lah ngapa itu dia lagi makan tau-tau dipatok ayam. Ya enggak? Tahu-tahu Isata aja marah langsung, "Hei ayam! Lu Isata telur gua diambil Isata." Nah, dari situ aja gemaik. Berarti kan emang itu Allah sudah memberikan hasilannya lewat ayam itu buat masuk. Dari siapa? Dari doanya dia. Yang benar-benar emang istilahnya pengen istilahnya Allah angkat derajatnya. Itu kan dibuktiin semuanya. Ya kagak? Bang 500